dan apa devil's advocate lah dari segi melihat bagaimana keadilan bagi perempuan dan juga berkaitan dengan mana yang memang ada keadilan. Nah, Rocky, setelah mendengar ini semua, kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan ya? Mungkin mengelitik dan membuat benang merah ini kita semua. Jangan berteman dengan penegak hukum. Bertemanlah dengan jurnal perempuan. Oke, Ganjar, terima kasih tuh. Saya beda dengan dia. Dia menikah untuk mengerti perempuan. Saya tidak menikah karena sudah mengerti perempuan. Jangan berteman dengan penegak hukum. Bertemanlah dengan jurnal perempuan. Oke, Ganjar, terima kasih tuh. Saya beda dengan dia. Dia menikah untuk mengerti perempuan. Saya tidak menikah karena sudah mengerti perempuan. Saya WA. Oke, terima kasih teman-teman. Saya selalu ada sugesti baru kalau ada acara jurnal perempuan. Karena kita mesti terus terang di dalam logika, tapi berhati-hati di dalam retorika. Itu dilemanya selalu. Karena ada soal-soal yang sebetulnya bisa disaikan secara logis, tapi kemudian dibatalkan oleh ancaman ideologis. Gitu. Tadi Bibit memberitahu itu. Tapi oke, saya ambil beberapa risiko untuk tiba pada esensi dari pembicaraan kita tentang perempuan dan keadilan, junto kekerasan, junto diskriminasi, macam-macam junto di situ. Karena kata perempuan, istilah perempuan sendiri sampai sekarang orang hanya ingat sebagai makhluk yang sebut aja separuh manusia. Dalam pengertian direndahkan. Tapi kalau saya bilang separuh manusia, juga bisa dalam pengertian ditinggikan, yaitu dia separuh dewa sebetulnya. Ini bukan sekedar permainan retorik, tapi sesuatu yang dari awal menjadi problem peradaban. Kita kenal istilah femme fatale, bahwa di belakang setiap kejahatan ada perempuan. Tadi misalnya soal Pandora Box itu. Kalau kita ingat mitologi tentang Pandora, Pandora itu perempuan yang diberi seluruh keutamaan oleh dewa, oleh para dewa. Jadi dia dilahirkan dengan seluruh keutamaan. Misalnya waktu Pandora dilahirkan di Gunung Olympus, Apollo memberi dia keutamaan suara, sehingga suaranya kalau dia tampil nyanyi itu seluruh diva di Indonesia langsung jadi fals itu. Kecuali yang dididik oleh Kadri. Jadi seorang perempuan yang sangat punya kemerduan dan sangat cerdas karena dia dibekali oleh intelektual yang tinggi, oleh dewi ilmu pengetahuan, yaitu Hermes. Di sini Hermes itu merek tas yang mahal sekali. Padahal Hermes adalah dewi pengetahuan juga, selain dewi perdagangan memang. Dan karena itu mungkin perempuan dia tahu cara berdagang gitu. Dan tahu mendagangkan pengetahuan.
Jadi Anda bayangkan nih, Pandora, perempuan yang sempurna, sangat cerdas, suaranya sangat merdu, lalu Venus kasih dia kemampuan untuk memikat laki-laki, atau Aphrodite, dewa-dewi di Yunani itu bisa dikasih nama berdasarkan kepentingan Romawi atau Yunani itu. Di Yunani disebut Aphrodite, Aphrodite, di orang Romawi nggak mau kalah dikasih nama Venus itu, padahal sosoknya sama aja. Venus kasih kecantikan itu. Jadi udah cantik, pinter, suaranya bagus. Lalu ada Paris memberi dia kemampuan untuk berbusana mewah. Jadi udah pinter, cantik, suara bagus, dan bisa berbusana mewah. Sehingga kalau dia jalan-jalan di Plaza Senayan, seluruh butik tutup karena malu bahwa ya kalah pamor dengan Pandora. Lalu Pandora ini dikirim ke bumi untuk mengamat-amati manusia. Sebelum dia dikirim ke bumi, dia diwanti-wanti oleh kepala para dewa, semacam Don Corleone di puncak Olympus itu. Namanya Zeus, dewa Zeus, jagoan utama. Dia bilang, Anda saudari Pandora, Anda telah memiliki seluruh kualitas hidup. Cantik, pinter, suara bagus, busana mewah. Saya hanya ingin memberi Anda satu tambahan, yaitu kotak. Dengan pesan, jangan sekali-sekali Anda buka kotak itu. Pandora bilang, oke bro. Lalu dia turun ke bumi. Dia melayang-layang di atas Eropa. Dia lihat Eropa ini lagi kacau. Ada banyak teror di situ. Ketidakpastian nasib dari Uni Eropa karena Brexit. Dia nggak tahu dia mau turun kemana di dalam orientasi dia. Lihat bumi. Dia pergi ke Asia, dia lihat coronavirus ada di situ. Dia nggak mau turun di situ, Mbak Pandora ini. Dia ke Amerika, dia lihat, wah itu Trump bisa terpilih lagi karena udah lolos dari impeachment. Maka dia anggap, wah itu negara akan kembali jadi rasis dan patriarkis. Dia nggak mau turun di situ. Karena dia cerdas dan punya kemampuan berpikir tinggi, dia beredar di sekitar khatulistiwa. Dan kemudian mendengar ada tiga laki-laki lagi bicara soal gender equality. Maka dia putuskan untuk mendarat di Darul Ma'arif. Pandora itu, dan kita nggak tahu gimana dia duduk karena dia berbentuk hologram, dan saya bisa pastikan dia pasti dekat-dekat saya duduknya. Jadi kita sekarang ada bersama Pandora yang ingin membantu kita membuka kotak ketidakadilan. Tapi Pandora ingat bahwa dia diberi pesan jangan membuka kotak itu. Sebagai orang yang patuh, dia mulai berpikir, kenapa saya dilarang membuka kotak itu? Dia dengar ada uraian dari Bivitri tentang fungsi negara, adnike, macam-macam. Kuriositasnya timbul, kenapa orang bisa bicara dan saya dilarang bahkan untuk mengetahui isi kotak itu? Kenapa Ganjar bisa membongkar teori hukum pidana dan saya dilarang untuk membuka kotak ini? Apa karena saya perempuan? Pertanyaan pertama dari Pandora adalah, mungkin karena saya perempuan, maka saya dilarang membuka kotak itu oleh Don Corleone, yang namanya Dewa Zeus. Tapi setelah mengikuti 3 menit pertama, akhirnya dia putuskan, tidak, saya akan membuka kotak itu. Dan tadi,
tanpa sepengetahuan kita, Pandora akhirnya membuka kotaknya itu. Kita tahu di dalam mitologi itu dikatakan, begitu kotak dibuka, seluruh kejahatan beredar di dunia. Akhirnya, Pandora membuka kotak itu. Dengan konsekuensi, dia dituduh oleh peradaban selama 25 abad sebagai femme fatale. Gara-gara perempuan lah, maka seluruh kejahatan terbuka. Kelancangan perempuan. Kemudian kita kenal dalam pengertian, perempuan adalah the root of all evils. Akar segala bencana adalah perempuan. Itu filosofinya begitu. Sampai sekarang kita kenal itu. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada perempuan. Karena itu perempuan harus diatur. Yang paling kontroversial adalah melalui undang-undang ketahanan keluarga. Supaya perempuan dalam keluarga tidak menjadi evil. Ada satu pasal dalam undang-undang itu, kata Atika tadi, perempuan gak boleh surrogate, gak boleh rahimnya itu dipinjamkan untuk menerima benih yang bukan dari pasangan resminya. Jadi Anda lihat bahwa bahkan hukum pidana mengatur sampai rahim perempuan. Jadi apa itu rahim perempuan? Rahim perempuan adalah lokasi politik patriarki. Jelas. Nah, kita mempertanyakan itu hari ini di dalam upaya untuk reinventing the justice, the idea of justice. Kita pondar-mandir ke DPR, demo segala macam, hanya dalam upaya untuk memastikan bahwa perempuan punya otonomi untuk menentukan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Nah, kita ingat bahwa begitu banyak kebudayaan yang menghalangi ekspresi otentik dari tubuh perempuan. Bagian Anda di sini mungkin consumer dari Victoria's Secret. Bra, lingerie. Yang dulu yang disebut Victoria's Secret, rahasia Victoria, itu ada larangan perempuan untuk memamerkan celana dalam, PH. Sekarang justru dipamerkan di pasar Cipulir tadi, yang bagian KW2 tadi. Karena dia jadi ikon. Anda lihat sesuatu yang dulu diharamkan, sekarang dipamerkan, bahkan jadi merek dagang, Victoria's Secret. Istirahat. Jadi, Anda lihat bahwa peradaban itu sebetulnya dari awal menyiksa perempuan. Di zaman Ratu Victoria, kalau Anda perempuan, Anda harus mandi pakai baju. Karena Anda harus pelihara rahasia tubuh Anda. Walaupun Anda mandi sendiri di kamar mandi Anda, Anda mesti pakai baju. Bukan supaya ditatap laki-laki. Gimana mungkin Anda ditatap di kamar bisa? Karena dianggap Tuhan akan bisa menatap Anda. Dan itu Anda berbuat dosa, karena dianggap Tuhan adalah laki-laki. Sejauh itu refleksi tentang budaya. Jadi kita lihat kontras-kontras dalam peradaban. Nah, tadi Ganjar mengatakan bahwa ada kesetaraan dalam subjek hukum.